Halo. 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 Itu halo yang golek yang macam ini. Halo. Ada juga kayak halo. Oh. Mana? Mana? Ini kok. Kalian balik lagi di channel aku Yurindi. Revi. Yeah. Tetap semangat, tetap kerja keras dan pastinya harus tetap sehat, guys. Karena kalau enggak sehat enggak bisa semangat, enggak bisa kerja dan enggak bisa ngapa-ngapain ya, guys ya. Oke, kali ini kita bakal reaction-kan Bang Oji TV lagi karena banyak banget dari kalian yang minta aku suka banget gitu reaction Bang Oji TV. Kalian tuh ya udah ya enggak apa-apa karena aku juga suka dengan Bang Oji TV, maksudnya tuh lucu-lucuannya ya, teman-teman. Apa sih aku ngomong? Nanti dikirain ngapa lagi ya. Ya udah deh, kita langsung aja ke video ini. Tapi sebelum aku mulai, jangan lupa kalian like dulu video aku kalau kalian suka. Kalau kalian enggak suka kalian dislike aja. Kalau kalian belum subscribe channel aku, subscribe dulu. Kalian satu subscribe deh, kalian udah sering penyemangat buat aku bikin video-video yang lain. Oke, guys, langsung aja kita ke videonya. Oke. Langsung aja kita ke videonya. Videonya langsung ke videonya aja. Oke, guys, sekarang kita udah ada di TikTok Bang Winat. Langsung aja kita tengok apa video kali ini, guys. Kali ini udah kayak Coca-Cola gitu ya. Rambut yang berkepadong, please. Lagu Mr. Bean tiba-tiba. Lagu Mr. Bean tiba-tiba. Rambut yang berkepala dong, Mbak. Dong. Alah. Entah apa kau komen. Rambut yang berkepala. Iya kan? Aneh-aneh aja permintaan kau, udah tahu dia aneh. Iya betul sih, rambut yang berkepala. Ya, emang gak salah. Sejak kapan kau melihat rambut ada kepalanya? Kepala berambut. Ya. Kok samaan ya? Jadi horor. Masa rambut berkepala? Jadi horor, woy. Oh, ini ada. Maksudnya rambut yang di atas, Bang. Rambut yang di atas dong, kau bahas. Ini bakalan apa ya? Jadinya mah bakalan macam mana? Lihat aja dulu, Bang. Ya Allah, Bang. Maksudnya rambut yang di atas, Bang. Kayak udah betul lah. Iya kan, di atas. Dibaliknya dong. Tinggal dibalikkan saja. Tinggal dibalikkan aja. Sama aja itu. Aku kira ekspektasi aku kayak rambutnya pun kayak gini. Kayak jemur. Walaupun sensor aku ngerti dia ngomong apa. Ya Allah, buat perkara rambut aja. Heboh sekeluarga ya. Peninggal aku. Kepala yang berambut, Bang. Ini yang benar. Kepala yang berambut. Ya. Oh, ya. Ini yang betul ya kan. Kepala yang berambut. Bebulu aja maunya kau bilang. Tapi gak apa-apa, kepala yang berambut. Kepala berambut, oke, pas. Ini masalah kepala nih, guys ya. Berambut. Oke, ada kepala. Wah. Oh, 36 BG. Oh iya. Maksudnya berambut BG. Kepala yang berambut. Capek kali aku ya. Kamu apa kau bikin BG jam besar? Kepala yang berambut BG ini yang benar. Kepala yang berambut BG. Rambutnya model apa? Aku model BG. Bapak kau lah. Suka hati kau lah. Bapak kau. Sedak, Bang, gambarin rumah. Orang utang macam mana? Macam mana digambarkan orang utang? Ya pinjem duit gitu. Mana ada dia datang ke seseorang gitu pakai uang kau. Ya, ya pakai duitmu gitu ya kan. Kayaknya aku tahu ini. Iya kan? Memang. Tai. Bang gambarin orang ngutang. Orang berkutang. Berkutang. Pulpen bilek, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Pulpennya udah nggak mau gambaran ini padahal. Tangan Bang Win ini memang sama otaknya itu berputar. Lain yang di komen, lain yang dibuat. Sakit pura aku kalau nonton abang ini. Bang, tolong bikinin pengusaha yang gulung tikar. Bangkrut. Di kepala kita nih. Otak kecil, otak besar itu di kepala kita tuh bangkrut gitu. Pengusaha yang gulung tikar bangkrut. Tapi komen kau ini nggak berlaku, jelebau. Jelebau apaan, Bang? Kayaknya aku tahu tuh.
pengusaha yang lagi gulung tikar ini ya. Pasti dia lagi memang betul-betul menggulung tikar, tahu kau memang. Gulung tikar masjid usaha ya. Usaha tikar mungkin ya. Tikar masjid lah gitu. Ya Allah, capek kali aku ya. Udah jelas pengusaha. Entah wak ini pengusaha tikar, enggak tahulah, capek kali aku dah. Next. Sabar bang, sabar. Coba bang, gambar tiga persahabatan tapi yang satu dikacangin. Oh, berarti ada seorang tiga sahabat yang sangat akrab. Dua ini mengurungkan diri, mengurungkan diri dari satu sahabat yang mungkin ada masalah sedikit orang ini ya kan. Gak perlu dijelaskan bang, gak akan sesuai dengan ekspektasi lu bang. Bapak, mungkin kan. Pokoknya, apa ya, yang satu ini diasingkan gitu. Ya kan, ini sahabat pertama. Oh, ini dekat nih, dekat. Ini pasti yang sahabat yang dua orang itu. Satu lagi menjauh gitu. Ditanam kacang ya? Apa? Apa? Itu ditimbun kacang deh bang. Mengapa kalian mengacangiku? Enggak kayak gitu, konsep dikacangin itu enggak kayak gitu, didiemin ya. Ini ada dua orang di belakang. Usah kawin. Ini kayaknya Mira emang enggak tahu bahasa Indonesia kali ya. Kayak gitu konsepnya. Kenapa kayak martabak dibuatnya kawan ini ditaruh kacang. Coba bang, gambar tiga persahabatan tapi yang satu dikacangin, bukan kau taruh kacang. Capek kali lah aku ya. Astagfirullah. Bang Red, orang bingung dengan arah tujuan hidup. Ya Allah, susah kali komen kau. Susah dengan orang bingung dengan arah tujuan hidup. Langsung dah dia. Ngapain dia tuh? Hah? Ben. Banjir. Aku berada di perempatan jalan dengan segala ketakutan yang ditutupi air hujan. Aduh, mati sekali ya. Mandi hujan, nanti masuk angin menjret kau. Bang, request adik perempuan peluk kakak perempuannya yang jaraknya udah jauh. Macam mana berpeluk pula jaraknya jauh. Kakak, yang komen ini masalahnya ini pada yang komen. Bisa jarak jauh cemana? Panjang kali kaki adiknya. Bisa kayak gitu kaki adiknya ya. Spirit deh, split. Ya betul, gak salah. Mana-mana salah ya. Itulah jarak yang jauh kan. Jauh kali nih. Sejauh mata memandang tuh. Bang, gambarin orang yang lagi ngehalu. Waduh, halu, waduh, ngalu, apa ini? Aduh. Kayak mana tuh orang yang lagi menghayal, menghalu. Halo. 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 Itu halo yang golek yang macam ini. Halo. Ada juga kayak halo. Oh. Mana? Mana? Ini orang ini. Ini halo, bukan halu. Halu itu orang. Iya. Wih. Enggak usah dijelasin, Bang. Banyak mobil aku ya. Itu halu itu. Bang, gambarin orang yang lagi nyalahin diri sendiri. Kayak mana itu? Kayak mana itu, weh? Bunuh diri, Kak? Apa gimana sih? Oh, bercermin dia, bercermin. Itu cermin, Bang. Nyalahin diri sendiri. Dia bercermin di kaca, habis itu kayak... Bayangannya, kau salah kau. Apa aku sebenarnya? Tidak sedikit dari mereka yang sering menyalahkan diri sendiri. Aku suka kau lah bang, capek aku. Puitis pula tuh dia deskripsi. Bang, gambari ibu-ibu lagi ngerok suaminya. Suaminya masuk angin ya. Kita aku paham ini. Ada seorang ibu yang mengerok punggung suaminya. Taulah kalian yang kan? Lagi masuk angin yang tiap hari bawa becak malam. Becak malam. Angin malam itu kan bahaya kan. Becak motor. Kalau di Medan itu ada becak motor guys. Apalah jadinya itu. Ini ibunya lagi ngerokin. Suaminya. Kayak gitu ya. Bang, gambari ibu-ibu lagi ngerok suami.
bukan dipakai. Lo dikerok punggungnya yang masuk angin itu sampai keluar lah anginnya. Biasanya itu bapak-bapak. Ini kenapa ibu-ibu yang lagi ngasih rok ke suaminya? Ada salah sih. Suaminya pakai BH lagi, ya Allah. Masalah apa ini? Ya Allah. Aduh, bahaya. Next. Bang, gambarin orang yang kena serangan jantung. Ada aja kau komen, memang ada aja kau komen yang mengada-ngada aja kau ya. Serangan jantung bisa. Nak serangan jantung kau enggak, kok jelaskan jantung manusia apa? Kau komennya jadi bingung mau gambar apa. Jantung pisang coba lah. Ada kawan yang lagi memotong jantung pisang dan dia kena serangan di bagian kepala. Wow, sangat off the box. Pokoknya ada orang bilang itu. Oh, sangat mindsetnya itu sangat off the box. Walah, bagus banget, pinter deh. Ntar nggak usah gambar lagi ya. Ntar nggak usah gambar lagi. Lain digambar. Menggambarin orang lagi tersesat. Dia aja tersesat. Macam mana bentuk digambarkan ini? Ke hutan. Ini bahunya memang peta gitu. Bahunya memang peta gitu, enggak ada opal-ovalnya. Orang tersesat. Bahaya kali tersesatnya ini mah. Nemu yang tidak-tidak ya. Tersesat memang benar. Apa sih ini? Dia tersesat dan dia menemukan suatu jalan di semak-semak, belukar, kanan kiri pohon, dan ada koran. Ada apa namanya itu? Beralaskan koran. Laki-laki dan perempuan, dan dia melihatnya. Dan... Enggak paham. Next. Mencoba untuk tidak paham dia. Bang Win, buatlah gambar ilustrasi seseorang anak cucu yang sedang mengendarai motor sambil membonceng neneknya, dan neneknya memeluk erat dia cucu. Apalagi nih? Neneknya mamak mertua. Udah berubah jadi EBM ya kan? Motor. Kenapa neneknya kayak gitu? Cucunya jemping. Jemkanglah nenek kau, tahu. Kenapa dia jemping? Bener juga sih. Neneknya kasihan kali, woi. Lagunya itu loh. Tiga orang duduk di makam temennya. Tiga orang duduk makam temennya. Pasti di atasnya nih. Kan? Enggak macam ini. Enggak wisata. Dia duduk di Iya, paham. Yang komen memang kau ada-ada aja kau komen. Nongkrong kau. Ada kopi. Ya Allah, kurang rokok maknum sebatang itu, ha? Sebatang. 1, 2, 3 batang. Maknum 3 batang. Punya ada lagi nih. Harusnya gambar 3 orang ngeliatin makam temannya. Ngeliatin, bukan duduk. Waduh, itu salah ketik loh dia. Nongkrong pula kau di situ. Pas lagi ngeliatin ini kawannya. Ha. Temenua bin temannya. Dia siapa? Entahlah. Ayo pulang. Tapi temannya. Temenua bin temenia. Salah tulis. Makan timinnya. Wah, yang kau tulis temannya. Tipu sikit aja tak boleh. Tipu sikit aja tak boleh. Dia siapa? Betul masalah. Dia siapa? Entahlah. Teman kita gak ada yang namanya temenua. Temenua bin temenia. Suka kau lah. Ayo, aku pulang, aku suka. Bang, duduk di makam nenek, please dibales. Jangan duduk, nanti kayak nongkrong. Jangan duduk, udah aku bilang. Apa ini? Oh, bukan dimakan, dimakan. Cucunya dimakan neneknya. Bukan dimakan, bang. Salah.
Bang, bang duduk di makan. Dimakan. Ya Allah, dimakan. Yang komen pun kayak tai kau memang. Ah, bang duduk dimakan kayak nenek. Neneknya nyemil enggak ada cemilan lain. Hah? Kenapa kepala cucunya? Besar pula tuh mulutnya. Oh, buat ke Bali, bang. Duduk di makam nenek. Nah, ini makam. Udah pas. Makam. Buat ke Bali. Ih, enggak itu loh. Enggak macam ini. Ih, kata-kata lo, bang Win, yang di Bali. Udah, maksudnya. Udah sawan deh. Bukan duduknya ke Bali. Sampai kepalanya jadi pantat. Pantatnya jadi kepala. Aduh, suka kau lah. Udah capek aku segitu aja loh untuk video kali ini. Buat semua jangan lupa like, aku comment, juga capek, perut aku sakit. Perlu juga cerita bang Win. Link di deskripsi, oke? Okay? See you the next video. Dadah. Ke Bali. Sabar ya bang ya. Ya Allah guys. Memang kalau udah nonton si OGTV ini ya, aku ngakaknya sampai kayak mau ngakak, antara ngakaknya sama sakit perut gitu lah. Aku tahan tapi sakit perut. Gimana sih? Ya Allah guys, terima kasih ya guys ya yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian kalau ada ke sini. Jangan lupa juga singgah ke TikTok dan Instagram aku di @indirevi karena aku juga eksis di sana. Oke, okay? See you in the next video. Bye bye.